Aili Ahmadi dari Mesa Academy, seorang sport nutritionist. Saya punya tips nutrisi buat Anda, apa yang harus dilakukan setelah selesai lari maraton. Jendela 45 menit adalah waktu yang paling optimal untuk mengembalikan glikogen ke dalam otot, untuk mengembalikan glikogen ke dalam liver atau ke dalam hati, dan yang terakhir adalah untuk melakukan reparasi, recovery otot-otot yang mungkin sedikit rusak setelah Anda lari. Makanan yang seperti apa? Kaya akan protein, kaya akan karbohidrat. Saya selalu mengatakan kepada mereka yang akan lari maraton untuk membawa di dalam tas Anda satu box susu coklat dan juga mungkin sesuatu yang sesederhana seperti ubi bakar atau ubi rebus. Kacang rebus menjadi salah satu alternatif sumber protein yang bagus. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita nggak pernah tahu apa yang tersedia di Race Village. Mungkin tidak yang ideal dan tidak sesuai seperti apa yang kita butuhkan setelah kita lari maraton.